Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berlatih bagaimana cara membuat manusia terbang seperti Aladin menggunakan sajadah. Terbang Aladin menggunakan KineMaster. Caranya adalah sebagai berikut. Dibuka KineMaster-nya, klik tanda plus, klik media, klik folder yang menyimpan video awan, biasanya ini, klik sekali, di checklist jangan lupa, ini digeser ke kiri ya. Ya, seperti ini, kita play, awannya bergerak, kita luruskan dulu, selanjutnya kita panggil video orang terbangnya menggunakan sajadah, klik. Nah, untuk video green screen atau orang terbangnya, jangan dari media ngambilnya. Kalau dari media nanti nggak bisa dihapus green screennya, nggak bisa di cropping. Tapi dia maunya dari lapisan, klik media. Kita panggil lagi sini, nah ini orangnya, klik. Kita klik pilih. Nah ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Yang ini bisa di kiri putar-putar ya, terserah kita. Nah, kira-kira kecilkan dikit ya, kira-kira sini, geser ke sini. Kalau udah di checklist. Terus ini kita luruskan aja ininya. Misalnya kita potong segini. Kita klik gunting. Kita klik pangkas ke kanan, checklist, kita ke kanankan ya, klik tahan ke sini, coba kita play. Nah ini ada suara, kita hapus dulu, jangan sampai ada suara, klik di sini. Nah, di sini ada speaker, klik, kita nolkan aja ini, klik checklist. Jadi kita hapus suara-suara yang ada dalam video ini. Kita play, mundurkan, dan play. Nah ini belum bergerak nih, belum berjalan, belum bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, berbalik. Itu kita harus kasih animasi. Sebelum dikasih animasi, kita harus membuang kain hijaunya nih, green screen-nya. Cara membuang kain green screen-nya, kita klik videonya ini, dia muncul begini. Ini kita sini dulu ya. Ini kita majukan dikit, pemangkasan, klik pemangkasan ini. Itu ada putih di sini dikit. Kita geser dikit aja, dah segitu. Lalu kita checklist. Kita klik lagi bagaimana caranya supaya kain hijaunya hilang. Kita cari ya di sini. Ataskan ada kunci kroma, klik kunci kroma, ininya dinyalakan lampunya. Nah ini biasanya orang untuk menghilangkan kain hijaunya geser ini lama nih kalau begini nyarinya. Yang paling bagus ini kita klik tampilkan masker, ini dia tampilkan masker. Ini awalnya gini-gini kan orang, kepada hilang badannya, ininya belum cepat-cepat segera pas. Ini caranya, klik aja nih, tampilkan masker. Nah, usahakan orangnya ini, benda-benda ini warnanya putih total. Nah, kita geser-geser. Nah, itu putih tuh, putih total. Ininya harus hitam total, hitam banget, putih banget gitu. Kita geser-geser. Jadi kalau ini digeser kemari berubah, harus putih banget tuh, ininya hitam banget. Nah kalau udah begini kita klik tampilkan masker. Nah langsung hilang. Checklist dulu ya, checklist dulu. Jadi kita geser ke sini, mau kita beri animasi. Tadi kan dia tidak bergerak sama sekali, hanya orangnya gerak-gerak. Kalau bisa ini berjalan ke sini atau kemana gitu.
Caranya adalah sebagai berikut. Kita klik dulu, ini kita geser kemari. Taruh di slot awal. Klik videonya. Ini ya. Nah, untuk memberi animasi, itu jangan dari animasi masuk atau animasi keseluruhan. Tapi ini ada kunci. Klik gambar kunci di sini. Nah, kayak gitu. Ini tinggal digeser aja nih dengan jari disentuh, jangan diklik. Klik bawa ke sini. Nah, ini juga sama digeser. Masa apa gesernya misalnya segini. Nah, terus ini kita geser dikit. Nah, lihat di sini sekarang ada bulatan, itu tandanya sudah ada animasinya main. Sekarang ini kita geser lagi ke sini, seakan-akan ketiup angin. Itu, ininya kita geser lagi. Ininya kita majuin lagi. Begitu bergerak, dia langsung ada di sini. Terus kita majuin lagi. Kita majuin lagi, ini kita geser. Ini kita geser mundur. Itu muncul. Terus ini kita mundurkan lagi di sini. Kita majukan ke sini. Dekat-dekat coba jaraknya. Kalau dekat-dekat kira-kira ini kita geser lagi ke sini. Terus ini kita gitukan lagi. Sekarang kita geser ini ke sini. Ininya kita kasih ke sini. Sini deh. Ini kita geser dikit. Saya play dulu. Checklist lagi, kita geser ke sini, ini kita majuin, kita geser dikit, kita geser sampai ke sini, kita geser lagi, kita geser ke sini. Checklist. Kita geser lagi. Coba di play. Nah, bagaimana caranya agar orang ini berkesan masuk ke dalam awan? Ini kita klik di sini, awan yang atas diklik. Di sini ada titik tiga. Klik duplikat sebagai lapisan. Kira-kira kayak gitu. Ini kita potong segini. Klik animasi. Potong ke kiri. Terus kita majuin juga. Ini siapa? Misalnya segini. Segini ya. Klik gunting bagi di playhead dibagi dua ini kita geser ini kosong coba kita perhatikan klik play nah ini kan ngalingin tuh video ini ngaling ini biar penuh bisa kita klik di sini kita klik yang ini dia penuh. Checklist supaya orang yang nggak kalingan kita setting kalingan caranya ini diklik di sini cari alpha opacitas diklik nah, ternyata itu terlalu tebal kurangin. Nah, ini kayak gini tuh, muncul.
pakai waris sama yang harus transparan. Kayak gini. Checklist. Coba kita mainkan. Kayak gitu. Nanti ini kosong, dia akan kelihatan jelas. Lalu kosong. Caranya yang ini harus dibuat transparan. Klik sini ya, tadi. Klik supaya transparan. Klik di sini. Di sini cari alpha opacitas. Klik. Ini kita turunin. Checklist. Tidak akan kehalang oleh awan. Nah, seperti itu. Nah, ini pinggirnya harus rata. Nih, kita hapus ini. Potong bisa dikurangi ini ya. Nah, kayak gitu. Ini sebaiknya di panjangin aja tuh, geser-geser. Opacitasnya diklik. Lalu klik checklist. Kita geser sekarang. Klik play. Sekarang kita masukkan musik. Kita klik audio. Klik folder. Oke. Ini kita panjangin, kita hapus ini ya, kita potong. Klik, klik gunting, pangkas ke kanan. Kita play. Close. Lalu kita klik export. Begini.
kita besarkan sedikit, baik ekspor. Ini sedang dikerjakan. Hasilnya ada di internal handphone, di folder KineMaster, adanya di ekspor. Cari folder ekspor. Ini yang paling bawah. Play. Selamat mencoba.